kota Sint-Truiden di Belgia, telah memindahkan gelanggang es tahunannya ke bagian tengah gereja barok abad ke-18 yang sudah tidak digunakan lagi untuk mengalahkan cuaca Belgia yang temperamental, biasanya di luar ruangan. Area ini kini diiringi dengan malam berbintang penuh warna yang diproyeksikan di langit-langit dengan berbagai lagu meriah bergema di seluruh gedung dan banyak orang-orang berseluncur. Philip Bronkers, Ketua Asosiasi Perdagangan Sint-Truiden yang menyelenggarakan gelanggang es gereja yang pertama di Belgia, mengatakan ini adalah konsep yang saling menguntungkan. Gelanggang es ini akan berlangsung hingga 7 Januari 2024.